mau telepon Kiki dulu. Ya, mau nanya tentang Askara soalnya. Oh, iya deh. Halo Ki, gimana Ki? Askara rewel enggak? Anteng kok Mbak Andin Askaranya, tenang aja. Oh ya udah, baguslah kalau kayak gitu. Pokoknya Mbak Andin itu enggak usah khawatir. Gini-gini Kiki itu kan udah paham masalah bayi meskipun Kiki belum punya anak sendiri. Ya, baguslah Ki. Setidaknya latihan buat nanti punya anak. Mbak Andin bisa aja. Iya, Mbak. Kiki jagain Askara. Gini ya, gue cuma pengen ngasih tau, lo tau boneka yang selalu dipegang sama Keisha? Pasti tahu kan? Itu boneka dari gue. Tante Sarah gak bilang kan? Kenapa diam? Kaget. Shock. Gue cuma pengen bilang ya sama lo, jangan terlalu percaya diri kalau lo gak tahu siapa yang lo hadapin. Apa sebenarnya maksud Ricky soal boneka itu ya? Ini Om Baik yang beliin. Bukan, ini bonekanya Oma yang beli waktu itu. Kalau memang Ricky yang ngasih boneka itu, tapi kenapa Mama Sarah bilang itu dari Mama Sarah? Jangan-jangan benar. Kemarin dia merhatiin kita semua. Ternyata tujuannya Keisha. Sekarang ada tiga orang yang makin gak tenang. Elsa, Nino, Tante Sarah. Mungkin Om Surya bakal tahu dengan apa yang gue lakuin. Ya walaupun Nino baru tahu soal boneka, tapi gue yakin dia pasti bakal nanya ke Tante Sarah. Good job, Ki. Dan selangkah lagi, Keisha bakal manggil gue Papa. Kamu akan tinggal sama Papa, sayang. Karena gimana pun, gue cuma pengen ngurus anak kandung gue. Dan gue berhak untuk itu. Ya. Oke. Sebentar ya, Mak. Aku mau telepon Kiki dulu. Ya, mau nanya tentang Askara soalnya. Oh, iya deh. Halo, Ki. Gimana, Ki? Askara rewel nggak? Anteng kok Mbak Andin Askaranya, tenang aja. Oh ya udah, baguslah kalau kayak gitu. Pokoknya Mbak Andin itu enggak usah khawatir. Gini-gini Kiki itu kan udah paham masalah bayi meskipun Kiki belum punya anak sendiri. Ya, baguslah Ki. Setidaknya latihan buat nanti punya anak. Mbak Andin bisa aja. Iya, Mbak. Kiki jagain Askara kok. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam, Mbak Andin. Udah, yuk. Bisa Kiki jaga anak? Bisa. Halo. Ada Miss Kiki. Iya, Mbak Jess. Aku dan Kiki lagi jagain Askara. Soalnya kan Mbak Andin habis ngejemput Rena langsung mampir ke supermarket. Gitu. Oh, gitu. Ya udah deh kalau gitu. Aku di sini ya nemenin Miss Kiki jagain Askara. Soalnya aku bosan di kamar terus. Mbak Jess bisa bosan ternyata. Kemarin-kemarin kan Mbak Jess di kamar terus gak keluar-keluar. Bahkan sampai Mas Al, Mbak Andin, Ibu Rosa semuanya minta foto di ruang makan. Mbak Jessica gak ikut.
Iya, kemarin tuh soalnya aku kan masih packing-packing barang. Udah gitu aku masih bolak-balik juga ke rumah. Jadi kayak bingung masih ribet gitu. Di kamar mana yang mana aku bawa, mana yang enggak. Ah, iya sayang. Ini ada Tante Jess. Oh, pantes. Mbak Jess gak keluar-keluar kamar. Orang barang-barangnya dibawa semua ya. Iya, sampai sekarang aja aku bingung. Mana yang aku bawa, mana yang enggak ya. Udah bawa aja semuanya, Mbak. Keren-keren. Gitu. Enggak, pusing. Enggak apa-apa tau daripada nanti kayak ngerasa kurang. Oh iya sayang, kamu dicuekin ya. Ini ada Tante Jess. Tante Jess. Kalau dibawa semua habisnya. Tapi gak selalu di kamar kok, Ki. Aku sempat keluar juga waktu interview visa. Interview? Wawancara. Wawancara? Ada wawancara kayak lamaran kerja aja, Mbak Jess? Ada. Jadi kayak interview visa itu kayak kita gak boleh sembarangan. Karena kan emang untuk dapetin visa untuk luar negeri butuh proses kan. Jadi kayak harus ikutin aturannya. Tapi semoga aja deh ya, biar cepet keluar visanya Tante Jess. Amin Tante Jess. Semoga semuanya dikasih kelancaran buat Tante Jess. Ya, itu bilang ke Tante Jess sih. Mau? Gitu doang bisanya. Masuk. Pak, Bapak panggil saya. Duduk, kan. Kemarin saya sama Andin itu coba masker. Masker ini. Kompetitor kita. Ya, setelah saya coba, saya amati. Sebenarnya gini ya, banyak faktor sih, Ren. Yang kadang itu memang bisa membuat mereka mengungguli kita. Faktor-faktornya banyak. Kalau ngomongin komposisi di dalamnya juga pun, kualitasnya pun juga sebenarnya nggak jauh dari kita juga. Tapi yang paling besar itu adalah harga jual mereka. Pasar mereka sama dengan kita, harga jual mereka lebih rendah. Dan satu, mereka punya foreman. Pasar laki-lakinya ada. Betul, Pak. Dan saya juga sempat cek untuk harganya memang di bawah kita, Pak. Dan menurut Bapak, kita harus bagaimana, Pak? Tiru. Kita harus ikuti. Jadi teman-teman nanti, khususnya marketing, harus bisa mengamati ini dengan baik. Lalu bisa meniru sistem dari mereka seperti apa. Dan yang terakhir, dimodifikasi. Supaya ada pembeda. Ya intinya tim-tim marketing nanti suruh observasi lagi lah ya. Baik Pak, nanti saya akan sampaikan ke semuanya. Iya. Dan masalah keberangkatan saya ke Amerika tuh kayaknya memang udah gak bisa ditunda deh. Saya memang harus ngecek pabrik ke sana. Ya mau gak mau, Ren. Demi perusahaan juga kan. Saya juga harus bicara juga sama Mr. Phillips kan. Masalah ini juga. Betul sih, Pak. Menurut saya juga seperti itu. Ya, meskipun... Terus mengenai Askara, Al. Askara kenapa? Kayaknya kamu harus segera bawa dia ke dokter jantung deh untuk di-scanning. Soalnya aku melihat ada tanda-tanda masalah sama jantungnya Askara. Ya, meskipun masih ada yang harus saya lakukan dulu sebelum saya berangkat. Soal Askara. Michi sempat bilang sama saya waktu itu cerita. Dia ngelihat kalau Askara lagi nyusu. Itu sempat apa ya, megap-megap lah. Dia ngerasa gak nyaman ketika nyusu sama Andin. Indikasinya kalau kata Michi sendiri kan kalau anak lahir prematur itu ada jantung dan paru-paru yang gak sempurna. Tapi saya nggak mau berpikiran ke sana sebenarnya. Saya tetap mau berpikiran positif kalau sebenarnya Askara itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan Askara begitu karena merasa... Ya pada saat itu mungkin Andinnya juga merasa nggak nyaman, jadi Askara juga ikut nggak nyaman. Ya mudah-mudahan sih seperti itu ya. Ya, pengetahuan saya juga ikatan ibu dan bayi itu sangat kuat, Pak, memang. Itu. Semoga aja Askara baik-baik aja, Pak. Amin.
Kalau gitu Pak, saya akan siapkan dokumen dan beberapa perlengkapan lainnya untuk keberkatan Bapak ke Amerika, Pak. Iya. Makasih. Oh itu, masalah Jessica gimana? Visanya udah keluar belum? Sampai siang ini masih belum ada, Pak. Tapi saya akan coba follow up lagi nanti. Ya udah, kabari saya ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi. Iya. Ya. Mari, Pak. Bawa tuh, kasih anak-anak marketing. Ya, baik. Ya. Mari, Pak.